Halo guys, kembali bersama aku di konten internet Cafe Simulator 2. Di konten kali ini aku akan memberikan tips agar kalian kalau mau main game ini atau bagaimanalah itulah ya, kalau pengen tahu atau bagaimana, aku kasih tahu triknya biar kalian cepet kaya di sini. Ini kita udah di apartemen, coba langsung. Dan sebelumnya aku udah pernah mainin ya. Di part pertama, ini adalah part kedua. Jadi kita masuk ke bawah pastinya. Oke, ini sudah di cafe aku ya. Ini buka, dan inilah suasana dari part pertama tadi. Yang sebelumnya udah pernah aku main. Kayaknya ini bakal aku jual-jual semua deh kayaknya. Ini dia. Aku kasih tips duit, cara agar kalian dapat duit banyak coy. Kalau nungguin si yang main-main warnet di kita ini lama, karena aku kemarin nyobain si ini kan, nah si ini, dan sekarang omset aku, nah lihat segini loh, padahal sebelumnya nggak segini banyak loh. Ini sumpah lumayan, kalian bisa beli apapun deh di sini. Coba bentar, kayaknya aku bakal beli ruangan deh ya. Kita bakal beli new room. Oke, sudah. Apakah itu keren new room kita? Oh, makin lebar, makin panjang. Gak masalah. Oke, kita udah beli. Dan kemarin aku dapetin duit sebanyak itu main ini. Sebentar. Aku ini ya. Aku tutup bentar karena ntar bakal ada dicuri. Kalau nggak dicuri ya dibom tuh bang. Saat emang kemarin bikin emosi pak, kemarin baru buka udah banyak masalah. Nah ini, nah kemarin aku tuh main ini sampai segini banyaknya duitnya, ngerestorasi si kafe kita makmur net. Sekarang udah makin makmur coy, gara-gara kemarin main itu slot kita tutup. Ya Allah, ada apa pak? Gara-gara kemarin main si itu slot, main chip, input chip kan, itu seperti chip gitulah. Halo pak, aku akan beli apa ya yang mahal, tasnya yang oke ini kita bakal beli. Yes, oh oke, gitu ya caranya. Oke, mantap. Oke, caranya seperti itu ternyata. Halo pak, ngapain sih begar, nggak jelas. Oke, kita tutup lagi, terus kita kemas si ini, kita alt masukin, kita bakal jual-jualin ini semua ya, karena nggak guna pak, kayak nggak guna gitulah. Kita bakal jual-jualin ini semua, udah full ya tasku. Nggak nyangka juga ternyata main chip juga bisa menghasilin duit dengan sia-sia loh, langsung kaya. Padahal sebelumnya aku nggak sekaya itu tadi. Kita jualin sini ya, semua dijual, jual. Oke, kita bodo amat lah kalau rugi, nggak penting juga. Tuh clubbingnya emang paling kenceng di sini. Kita masuk lagi, terus kita bakal masuk ini semua. Apa ini cok, wah makin update ya di sini, dijual-jualnya di second. Harganya ini sangat miring sekali daripada di Amazon atau apa itu tadi yang di web, sama aja sih kualitasnya, enggak ada bedanya. Oke, coba kita tutup lagi, buka aja ya, kan udah nggak ada apa-apa ini, ngapain gitu. Oke, coba kita langsung pencet F ya. Oke, pastinya aku bakal nyewa ini guard, terus kok fire, terus clean juga, ini juga, ini buat kayak mukulin yang nggak bayar kayaknya ya, ini buat maskot. Tentunya udah kita beli semua, kurang gimana ya.
masih part 2 loh, tapi udah seru gini ya. Lupa, oh iya, ini bodyguard kita, maskot kita sih mana tadi, padahal aku udah beli loh. Ini buat nembakin si itu loh, kayak si Squid Game Baba Bom. Ini buat orang yang belum bayar, gak bayar gitu ya, kayak kabur, kalau enggak pencuri langsung dikepukin. Udah gitu, terus pastinya aku bakal beli game bro. Aduh es, pokoknya beli. Aduh udah crazy rich parah sih ini, beli langsung udah. Wah mantep lah ini, kita bakal bisa ngalahin internet kita. Kayaknya kita punya saingan deh, ntar kita coba ya, kalau nggak salah ya, aku kayak tahu soalnya. Oke, kita beli kitchen ya tentunya. Beli ini juga, beli ini dan beli ini. Udah anjing. Tapi masih banyak deh duit kita, masih banyak guys. Kira tinggal berapa? Nah ini dia, waduh sangat keren sekali di internet cafe simulator kita ini, si Makmurnet ya, langsung menjadi seperti ini. Udah ada lantai kedua loh ini, mantap sekali, makin seru ini part-part kedepannya. Ini kayaknya nggak bisa dipindah deh. Halo pak, selamat bekerja ya. Maskot kita di mana sih? Kayaknya nggak ada deh maskot kita. Kita beli konsol atau beli ini dingdong ya, buat dingdong yang mahal mana ya. 300 ini segitu. Waduh mahal banget ini coy, yang ratingnya lumayan lah, yang mana ya yang ratingnya lumayan. Atau kita beli ini dulu. Waduh ngeri sekali tuh, kayaknya kita bakal beli spek yang menengah deh, soalnya duit kita juga segini. Jadi oh tadi ada ini ya, bad city fat ini, apa tadi ya, ini ada kipas juga. Kursinya yang murah mana ya, mungkin pakai-pakai yang biasa dulu ya. Yang penting kita sudah mempunyai ruangan yang sangat keren. Ini udah aku beli semua loh ini malahan. Gimana coba? Ini dinding kayaknya. Terus ini apa sih? Old speaker. Berapa sih harganya? Udah kita beli ya. Apa ya? Cat kita sih, perlu kita cat ya. Ini dinding kita deh. Ini dinding kita. Kita perlu cat yang warna apa enaknya? Pastinya ini berapa sih ini? Ini ya kayak gaming ya. Oke. Coba kita lihat. Nah, keren kan? Mantap memang. Loh, kepencet. Memang mantap memang. Udahlah, oi. Plus 4 ini apa ya enaknya ya? Yang keren itu mana, bro? Apakah ini? Ah, ini apa ini? Yang mahal tuh mana sih? Kayak ngeblur ini loh, cok. Nggak kelihatan, aku sorry, bentar. Beli yang mana ya? Coba beli. Udah beli ya ini tadi. Iya, mantap, cok. Udah, wes, mantap bener. Udah segini loh. Waduh. Baru dimulai loh padahal ini. Berkat info chip kita langsung kaya. Waduh, kena. Kita room tour seperti ini. Kloset kita, toilet kita, mantap banget. Oke. Terus ini ada dapur buat masak-masak. Si chef kita, ntar kita bakal mempunyai chef sama ntar cewek itu apa ya, buat ngasih tips sih, buat uang-uang tips ya. Ini di lantai kedua. Oke, kita coba lihat. Tidak banyak perubahan. Yo cuman yus dia yus ini tok ya. Yang ini doang. Oke, kita bakal beli apa ya kita ya. Dah. Punya kita itu udah aman, bro. Udah ada bodyguard dan
sepertinya sih kita bakal, pokoknya jangan main chip dulu deh. Aku pengen bangun ini dulu. Kayaknya yang di atas aku buatin buat PS ya. Kalau yang di bawah kayaknya buat dingdong sama si komputer. Oke, kita beli komputer yang speknya menengah ini ya. Oke, beli 4 kayaknya. 1 2 3 4. Oke, sudah. Terus kita oke, kursi. Kursinya enaknya yang mana ya enaknya ya? Ini kemahalan juga. Kemahalan kayaknya nih. Oke, coba ini ya. Kita beli 4 juga. Oke, 8. Terus sudah. Pokoknya yang spek menengah aja dulu ya. Kalau ntar banyak duit, ntar langsung aku upgrade lagi. Oke, ini 810. Spek menengah mana ya? Spek menengah. Ini ya, 1 2 3 4. Oke, udah. Terus monitor tentunya kita beli yang menengah juga. Menengah yang mana yang menengah? Ini ya, 1 2 3 4. Terus ini lulu. Ini ya. Meja, kita butuh meja. Butuh meja sama mouse habis ini. Ini buat apa sih portable-nya? Portable gamer table. Terus apa ya, pro yang biasa apa ya, yang biasa yang menengah tapi keren gitu lah. Kalau kalian pengen request, bang ini bang pakai ini bang, oke langsung saja komen di bawah. Ya Allah, kok mati sih guys, kok mati cuk. Nah ini dia maskot kita. Waduh, mantap sekali, keren sekali si panda. Wih, joget-joget TikTok kan pak. Oke lah, nunggu PC kita Pentium ini sangatlah sekali. Tadi kita udah beli apa aja sih. Oke, LCD, Pro LCD, kursi udah, keyboard udah, ini apa ya, kurang apa ya, meja. Oke, meja, mouse, terus apa tadi, meja. Oke, kita F dulu. Yang keren mana bos? Wah ini udah gamer ini, yang biasa-biasa aja ya. Oke guys, kita bakal beli ini aja ya, wooden table aja deh. Kita beli 4 1 2 3 4. Oke, terus jangan lupa mouse-nya, mousepad-nya ya, buat alas mouse-nya, tapi nggak usah lah, yang penting ini mouse-nya. Yang murah mana ya, ini ya kayaknya RGB. Ini kita beli 4 ya, 1 2 3 4. Oke, sudah. Totalnya berapa ya? Nah totalnya segini ya, mantap. Kita langsung beli. What the fuck, gak cukup kah? Sumpah, udahlah jangan beli yang ini, kesalahan coy, jangan beli yang itu, gak cukup. Goblo. Duit aku gak cukup. Aku mau main info chip, tapi gimana ya, takut kalau apa itu tadi. Nah kan di bom, mau di bom malahan. Oke, kita beli yang murah-murahan aja ya di sini ya. Beli 4 nih, 1 2 3 4. Pokoknya beli murah-murahan dulu deh. Yang tadi sorry salah, karena tidak cukup duitnya. Oke, keyboard kita juga menengah. Oke, totalnya segini, 3724. Oke, kita langsung beli. Nah kan kalau gini bisa. Aduh capek mamen. Apa sih lagunya ini? Oke. Nah ini enak nih. Oke mantap. Oke. Kencengan cuk.
cek ini aja deh ya, kekencengan itu tadi, sorry bro. Nah ini kan udah ada speaker kan, udah kita beli, langsung ada musik low, kita unboxing ternyata di tadi. Oke mantap, oke oke. Eh jangkrik apa itu tadi, kita masukin ke tas. Eh sorry kepencet tadi guys. Oke apakah kita mau pasang, bentar bentar, kayaknya perlu di segini aja ya biar gak berisik. Kabel kita coba pasang di mana ya, miring gak ini, miring gak, miring gak guys, miring gak guys, miring gak guys, oh miring, bentar bentar sorry. Oke mantap ya, udah gak miring ya. Oke good. Nah mampus lu, tembakin. Oke ini juga. Mampus ditembakin lu. Apakah miring nggak? Miring nggak guys? Bentar ya, sorry ya. Oke masuk Maiko. Lo lo lo, kok ngegang? Si. Wes mantap kak. Miring ya. Oke nice. Bentar. Yang di luar kita harus bawa ke masuk ya. Bawa masuk. Masuk juga ini. Ini. Masuk juga. Aduh ini siapa sih? Anjing. Kok musik kita mati? Oh enggak sih. Pokoknya pertama spek-spek biasa aja lah ya, oke. Biasa-biasa, spek santai, bro. Spek menengah ini, menengah ke bawah maksudnya. Enggak spek menengah ke atas. Kok kebalik ya? Udah gini, Oke, mantap. Mantap jiwa. Oke, gini ya, bener ya. Mantap. Terus ini monitor juga. Kita balik dulu. Gini ya, oke. Miring enggak? Oke, pas ya. Mantap. Terus ini CPU-nya. Waduh, miring-miring, cok. Nah lu mampus lu. Oke udah segini, makin semangat malah aku. Oke yoi yo joget yo 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 hey enak bro musiknya bro. Siapa itu tadi? Oh bukan, kadang ngeglitch sini loh, kayak nggak asik di tengah ya. Oke adik-adik mantap sekali. Terus mouse-nya dulunya, mouse-nya kita taruh sini, boom. Kita open ya, open dulu. Oke, silakan yang masuk. Pencet. Oke, silakan. Warnet Makmur sudah dibuka. Tapi ini belum semua nyerin deh. Oke. Ya cepat-cepat. Bakal kebuka yuk, bakal buka ini. Oke, mantap. Nah, yuk silakan yuk. Yang masuk, yuk silakan. Ngapain sih, Pak? Gak jelas lu. Kita semprot dulu ya. Itu semprotannya habis, yuk. Mampus lu. Makan. Mampus. Mangkanya enggak usah nyolong-nyolong. Kerja, bro, enggak usah nyolong, bro. Kena gebukan ini bodyguardku, mantap, keren lu. Nah gitu ya, jaga ya. Oke terima kasih. Terus yuk.
Lihat orangnya di mana, monitornya di mana. Waduh, rokok ya pak, mantap sekali. Rokok santuy sekali lu. Warnetnya masih dua tapi ruangannya sangat lebar bro. Oke yuk bayar ya. Oke, terima kasih. Wah, merokok mulu pak, mantap, keren ya. Terus oke, kita jangan ke FT. Ini kita langsung main slot ya, coba kita langsung main slot pakai 50 langsung auto spin. Oke, coba kita gimana ya, mencoba menguntungkan, mencari keuntungan lah buat di sini. Gara-gara bisa beli semua ruangan loh, gara-gara ya main ini. Ya cuman gini doang mainnya. Ini open bid awal pertama berapa? Maxnya ini 100 ya. Terus kalau mau spin manual ya ini, kalau mau spin auto ya ini. Sudah, itu doang. Dan kesalahanku saat udah mencapai 5000-an ya, malah aku pencet ini. Padahal ini pencet ini kayak free loh. Jadi kalau kita spin free 10, pokoknya jangan inilah. Wah, anjing, duit kita langsung habis cu. Wah habis duit kita, sumpah habis. Gak apa-apa wis, faktor keberuntungan sih kalau aku bisa beli semua ini. Padahal nih di part kedua udah beli semua ini loh. Ayo silakan, masih sepi ya. Aku rugi ternyata gara-gara main slot. Oh, gara-gara duitku banyak ya, gara-gara juga main slot juga. Bigar, ngapain bigar? Kita lihat bigar. Ada boom mengganggu dalam bisnis, memberimu keuntungan. Apa sih pak? Mikir aku mau baca bangsat. Pria keluarga menggunakan tank top putih dan bola. Ada misi kah? Menggunakan search. Oke, kita expect ya. Batsman the white tank top. Oke, kita coba. Mana sih yang katanya? Nah ini kayaknya. Nice. What the fuck man? Nah itu kayaknya ya yang dimaksud Hegar. Sesuai kriteria. Oke, mana orangnya? Orangnya kesini kak. Ah, tag to Begar. Nah, bener kan? Itu emang orangnya. Terus ini apa ini? Tanda seru. Kita nyelesain si Egar ya. Ah, kita dapat $200. Oke, wes. Nah, ini orangnya juga. Loh, kok ngalih sih? Kok pulang? Apakah malam mulai sepi makanya pulang? Main itu ya. Nah, main slot ya, oke. Okay. Main slot segini. Oke, okay, kita. Enggak dapat. Oh, dapat. Mantap. Kalau menang tuh kayaknya bakal nge-spin sendiri. Nah, kan? Nah, ini yang sering aku kaya ya mulai dari ini. Free spin ini, makanya aku bisa beli ruangan ya gara-gara free spin ini, makanya itu. Nah ini keuntungan sih buat kita tadi, padahal kita udah bangkrut loh, atau saking bangkrutnya udah gak bisa main si chip ini. Oke, kita mendapatkan berapa ini? Anjing, langsung lah. Nah kan, naikkan. Nah makanya ini cara kaya secara instan ya gini. Nah oke, okay. Nah dapat 500, $250. Udah gini doang. Ini sistemnya nih kayak gini loh, kayak semua kalian dapat free spin ya 10. Nah kalian ini pecah terus, ininya pecah terus. Pokoknya 10-nya nggak bakal ngurang, kecualinya kalau ininya nggak ada ya, nggak pecah gini ya, nggak boom nih. Ntar bakal ngurang-ngurangi juga gitu. Pokoknya kalau pecahan nggak mengurangi dari ini. Nah ini kan
udah satu. Nah kan hilang kan karena nggak ada. Nah, pecah udah. Udah gini doang langsung menghasilkan segini loh, banyak kan. Udah gitu doang mainnya. Pokoknya kalian kalau mau main seperti ini jangan ini by free spin. Ini pembodohan sih menurut aku. Soalnya aku sebelumnya udah pernah ya kalau coba ini. Kayaknya ya nggak bakal ngasilin sebanyak ini ya. Ini loh langsung banyak loh coy. Gimana? Mantep kan? Kita langsung ke open bid 100 pokoknya. Semakin open bidnya kita tinggi, semakin dapat tinggi juga. Rasio free spinnya juga kayaknya bakal ada ya kalau bid kita semakin gede. Pokoknya ini maksimalnya udah 100. Paling bawah berapa ya? 20 kayaknya. Kalau nggak 20 ya 10. Ya kita cuman gini doang nunggu, nggak ngapa-ngapain kan, cuma nonton. Pokoknya main-main gini untung-untungan lah. Padahal itu tadi loh duitku loh belum sampai 1000 malah $1000. Sekarang lah udah sampai $8000. Nah kan dapat free spin lagi. Nah kalau ini loh, kalau emang kita dapetin semua pecah semua di sini ya, waduh makin gila sih duitku ini beneran. Kita coba ya langsung fokus. Gak ada ya, aman. Oke fokus ke sprint. Nah coba aja, tunggu aja udah. Wis pokok menang aja kan, lihat monitor gini udah kayak gini ya mainnya. Main santai bro, ini cara cepet crazy rich lah. Ya ada Mbak Lala, ada Mbak Lala. Ya gak fokus sama Mbak Lala. Oke kayaknya kita enggak beruntung deh di free spin ini. Enggak ada, enggak dapat. Nah kan kalau kita enggak pecah itu pasti ngurang ini ya. Oh kembali kerja ya. Oke bagus. Pokoknya jangan mencet inilah, pembodohan sumpah. Langsung habis. Ini tuh kayak free spin tapi free spinnya aku kemarin berapa ya, 5000 pencet ini ya. Nah kan free spin lagi padahal aku nggak pencet loh, nggak pencet nih. Ini aku open di 50 kan, 50 terus by free spinnya ya ikut jadinya 5000, terus aku pencet ntar dapat free spin ya ini 10. Pokoknya nggak ada untungnya lah kayak ini, merugikan lah pokoknya. Pokoknya yang paling afdol ya ini open bid terus kalian auto spin ini ya. Pokoknya mantep lah ini cara kaya aku ya kan. Abis ini bakal beli konsol kayaknya. The next day. Allah gak disiram bangsat, gak disiram malan. Oke kita lihat, kita nyalain. Ya Allah kebakaran guys. Awas mbak, kebakaran mbak. Ya mikir ya. Awas mbak, mikir dulu. Oke udah ya teman. Oke kayaknya kita perlu beli pemadam deh tentunya. Kita tinggal santai juga. Oke. Nah kan nambah malahan, makin kaya makin crazy rich pokoknya. Duh kok, oh enggak sih. Oke nah anjir makin kaya cu. Wah mantep sih ini sumpah. Pokoknya kita beli yang mahal. Oh mesin dingdong ya, dingdong yang paling mahal mana ya, yang bintangnya rednya paling tinggi. Oh ini guys, kita beli berapa ya, 4 ya, totalnya berapa. Oke masih santai, masih banyak. Oke ini mesin dingdong kita masukin di tas. Ini dingdong, mesin dingdong kita paling mahal sendiri bro ini bro. Oke ditaruh yang mana ya, taruh di sini kayaknya, di ketangga ya.
Okay, mantap. Terus satu lagi. Terus ini kita pepet-pepet pokoknya. Okay. Nah, mantap sekali. Sudah kita kasih guys pokoknya ya. Udah segini doang punya. Oh, kita approve dulu bentar. Kita bakal approve ya. Itu dia gajiku di langsung fruit slot. Langsung kaya, cok. Oke, kita approve. Order apa sih? Loh, kok orangnya hilang? Oke. Kita bakal close order habis ini. Kita close ya. Kita keluar. Kita nungguin satu orang ini. Ini clean kita ya, yang ngebersihin semua di sini di bawah-bawah. Pak, tutup, Pak. Eh. Tutup anjing. Oh, ya, maaf. Oke, terima kasih. Kayaknya ntar bakal di part ketiga bakal aku buangin ya, yang di ini ya. Pokoknya seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian dari video kali ini ya, guys. Kalau ada salah kata atau bang lama banget ngomong terus ya, kalau nggak ngomong ya gimana ya, karena aku kan nggak facecam, jadi harus ngomong terus biar nggak garing. Ntar kalau aku nggak ngomong ntar monoton dan garing deh. Oke, cukup sekian dari video aku kali ini. Mungkin ini part kedua yang paling mantep ya. Tadi udah aku kasih tutorial caranya kayak gimana ya, cara memperkaya pakai spin ya. Tentunya ntar bakal ada part ketiga, 4, 5 dan seterusnya, pokoknya sampai tamat, sampai kaya ya. Pokoknya seperti itulah, ntar bakal ada part-part si selanjutnya. Oke, cukup sekian dari video aku kali ini. Semoga kalian terhibur dan bye-bye.